siapa ada masalah bila nak lock kereta tak boleh. Dan masalah kadang-kadang alam tiba-tiba bunyi, horn bunyi, dia akan bunyi macam ni lah masalah dia. So apa korang buat, kena on dulu switch, korang tekan button ni, settle. Masalah adalah switch kat pintu tu. Nak tahu apa punca dia? Jom. Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi kita dalam tutorial yang baru. Hari ni aku nak buat DIY untuk tukar switch pintu rotan wajar. Switch ni masalah sebenarnya. Bila kau tutup pintu, switch ni tak function. So bila kau lock, dia tak nak lock. Bila kau dapat lock, tiba-tiba alarm bunyi, bunyi horn lah kan. Masalah. Macam nak tahu punca masalah ni jadi bila? Okay. Kau tengok eh. Bila kau tekan dia ni, salah satunya kau boleh tekan, kau tutup pintu, dia tak nak lock satu. Satu lagi, bila indicator dekat dalam meter kau ni, nampak tak? Logo lampu pintu tu, bila kau tekan, kau tekan, dia tak padam. Maknanya switch kau dah rosak. Kita kalau nak tengok lagi, kau tutup pintu semua dan cuba satu-satu switch. Maknanya kau buka satu pintu, tekan manual pakai tangan, tengok lampu ni padam ke tak. Kalau tak padam, menyala macam ni, maknanya switch kau orang dah rosak. Jom kita tukar. Apa yang kau orang kena buat, kau orang kena buka ni, gunakan screwdriver, buka dulu, bawa switch ni keluar dan tarik keluar switch. Nampak? Inilah switch dia. So korang akan nampak ni, atas ni, tekan, tekan dia ni, tekan ni, tarik switch ni keluar. Inilah buku switchnya. So aku dah beli baru, original Proton. Ni switch dia. Apa korang buat, dia plug and play je. Masuk kan, dah siap. Ok, waktu kau pasang balik screw. Settle. Dah siap pasang switch baru. Make sure screw dah ketat. Sekarang kita cuba lembut je. Tengok, padam, hidup, padam, hidup, padam, hidup. Settle masalah. Jadi kalau korang ada masalah yang sama macam aku hadapi musuh PKP ni, tiba-tiba kereta berbunyi horn, lepas tu lock tak nak, ni punca dia switch. Korang tupar je switch dekat spare part, harga dalam RM11 saja, RM15-16. Kalau ikut tag, harga memanglah RM40, tapi aku dapat dalam RM15-16 kat spare part. So tukar saja, DIY sendiri. Semoga video kali ini berguna untuk korang. Okay guys, ciao dulu. Assalamualaikum.